Pak Arief dan bapak-bapak datang ke sini justru membuat supaya kita lebih bisa mengenal TNI itu seperti apa. Dengan program unggulan Kodam masuk kampus, yaitu merupakan satu kepedulian Kodam terhadap generasi muda. Kalau kamu melakukan hal yang baik, maka reaksinya akan baik. Tapi kalau kamu melakukan hal yang buruk, maka reaksinya itu pasti akan buruk juga. Ya kan? Itu pilihan. Silakan kalian pilih yang mana pilihan. Ya, alhamdulillah hari ini acara kita ya. Acara kegiatan program Kodam 2 Sriwijaya masuk kampus sudah terlaksana. Materinya yang dibawakan oleh Bapak dan tim 0418 Palembang ya. Alhamdulillah program ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa Palkomtek. Saya terima kasih kepada Bapak dan tim Palembang yang telah hadir di memberikan ilmu dan motivasi yang bermanfaat. Semoga Bapak dan tim sering-sering datang kampus kami. Bravo TNI. Acara hari ini ya sebenarnya super excited bagi saya sendiri. Gimana saya jadi tahu juga tuh apa bukan hanya TNI itu berperang saja, namun juga ada wawasan lain seperti bela negara. Terima kasih juga buat Pak Dandim yang sudah memberikan pemaparan materi yang sangat baik tadi. Hari ini kami kedatangan TNI di kampus kami. Dengan waktu yang singkat, kami sangat antusias untuk mengikuti kegiatan Kodam 2 Sriwijaya masuk kampus. Selama ini kami hanya tahu TNI untuk perang, tetapi hari ini kami tahu dan merasa lebih dekat dengan TNI. Untuk selanjutnya, kami bisa bela negara dengan cara kami. Terima kasih dan tim Palembang, kami tunggu kegiatan Kodam 2 Sriwijaya selanjutnya. Wah.